Dimas Derajat, Ciro berputar-putar, ada ruang, jepret! What a save! Penyelamatan Nur Aden, penyelamatan yang sangat baik. Super save dari Teja Pakualam, kita lihat. I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking play me. Kali ini memang itu diinginkan dalam dari Salah Paku melakukan tendangan LTR yang sangat baik. Tapi Teja Paku Alam menggagalkannya, V. Ya luar biasa, kita lihat akurasi tendangan dari yo, and I'm sick of me feeling this way. Jadi penendangnya sudah dia lakukan, jepret! Super save! Penyelamatan spektakuler dari Teja Paku Alam. Lompatan tinggi. Ciro atau ke Firza? Ciro! Jepret! Dan itulah dia. Hitung-hitungan pagar yang dibuat oleh Teja Paku Alam untuk meloncat. Dan dia... Yang menit bermain memang sangat dibutuhkan. Tendangan lepaskan lagi-lagi dan lagi-lagi, pemirsa. Entah apa yang dimiliki oleh Teja Paku Alam, tetapi dia masih menjadi momok bagi Persipura Jayapura untuk mencetak gol. Gozi, very powerful, very powerful pemirsa, very powerful kali ini. Ngasih bola lob dan kita lihat kembali pemirsa bagaimana Teja Paku Alam berhasil menyelamatkan dari umpan. Enjoy the climb, enjoy the grind. Oh, ramai rumah kick pemirsa, ramai rumah kick, dan lagi-lagi Persipura Jayapura versus Teja Paku Alam. Ya, menarik nih aksi ramai rumah kick yang diakhiri dengan sebuah shooting yang masih bisa ditepis oleh Teja Paku Alam. Kita lihat kali ini sang mantan Ezekiel Duasel berhadapan dengan Teja Paku Alam, jepret dan Teja Paku Alam benar-benar sepojok winner ya. Betul, kita lihat sepertinya terpacan. Ya, ke sebelah kiri ya. Kiri. Ya, nah, ke pojok bolanya. Ya, luar biasa. Ya, akan kepada Carlos Fortes mencoba berlari. Kita sekarang Fortes, Teja, Carlos Fortes! Sayang sekali, sudah satu lawan satu, tapi Carlos Fortes tidak mampu menaklukkan Teja. Tendangannya masih bisa dihalau oleh Teja dengan tangannya. Iya, betul. Itu momen penentunya di situ. Fortes sekarang. Oh, gerakan ini dilakukan untuk melalui Marco Fortes kepada Dedi. Dedi berupaya memberikan bola lagi. Oh! Oh, masih ada Kuiper dan Rafli kembali mampu menguang bungkus. Iya, kalau tadi Rafli adalah pengumpan, kali ini dia yang menjadi orang yang muncul memanfaatkan umpan dari Dedi. Sayang memang sontekannya. Meskipun sudah terarah di bawah. Foul ini detik akhir ini sepertinya akan benar-benar bersih di 93. Dan jepret! Kalau tadi ada tendangan yang terawal dan diselamatkan oleh Maringa kali ini. Tendangan Alvarinti yang diselamatkan oleh jari-jari suci dari Teja Paku Alam. Tendangan itu Teja menjawab kepercayaan itu. Dan ini kita lihat dua penjaga gawang hebat. Alvojo menahan penalti. Mampukah dimaksimalkan untuk memperkecil Renan Silva? Renan Silva lagi terlepas dan sayang sekali. Sayang sekali bungkus, Renan Silva gagal untuk mencetak gol memperkecil ketertinggalan Persik Kediri. Iya, pintar sekali Teja tadi. Dia tahu bahwa Renan berhenti sejenak untuk melihat dia bergerak. Dan dia tidak...